Halo guys, halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita kembali ke channel Gaming Mode On. Ya, di sini gua udah sampai di mana Garnet ya. Di satu kita masuki ke disk kedua nih, di mana untuk equipment yang kita miliki saat ini kita Mister lebih dahulu agility. Kita jelly di sini udah habis, bird killer, bug, man eater, oke, alert dan cover. Kita terus disuruh ke sini ya. Tanya dulu. Part time, oke. I wanted stay by set, but my work no. Ah, di sini. Oh, ini mapnya ya, ada di Amin Station. Kabel car, yes, good. Kenapa tidak pergi ke rest area? Kita bisa istirahat katanya. Oh. Ini adalah tempat rest areanya. Oke, kita akan cari informasi untuk cari mobil ke Alexandria. The car Alexandria akan datang sebentar lagi. Apa itu? Suara apa gitu loh? Itu adalah mobil ke Limbum. Baru aja sampai. Aku, oh, suara itu kayak familiar. Ini pekerja. Di sini juga ada pekerja dari Southgate, tapi udah rusak lagi, rusak lah. Business is good, I always business. Bisnisnya bagaimana? Sound good. Apakah kau? Oh, oke. Okay. Perfect girl. Mas Southgate pan checks. Hah? Iya iya ke busi. Oke. Ada pesan kah? Nasna, oke. Okay. Kupo, thanks delivery. Dari Grimo ke Nasna. Aku sangat sungguh sedih. Dimanapun aku melihat Mary. Si pekerja part-time itu. Apakah ini yang dinamakan falling in love? Aku nggak pernah merasakan falling in love sebelumnya, Kupo. Jika melihat seseorang merasakan cinta yang sangat berbeda, aku sungguh gak tahu apa yang dinamakan. Gue screenshot aja lah. Buset. Love myself. Aku tidak pernah merasakan falling in love. Apakah itu worth it? No. Oh, dapat kupon note. Oke, kita save. Nice. Udah ke file ke-7, guys. Wow. Rest stop. Southgate rest stop. Di sini padenya. Belilah supply sesuatu sebelum kamu pergi. Oke, kita beli 2. Beli 2, beli 2. Ini ada stoknya 1, beli 2. Ini ada stok 1, beli 2. Ini ada 2, ini baru 1, beli 2. Di sini ada 2. Rubber headnya ada 2, 2, 1, 1, 1. Ada stok potion udah komplit. Komplit ya, tinggal farming aja nih. Oke, sebelum itu gue coba untuk save lagi. Ulang. Oke, sudah. Wah, 10 jam guys. 10
jam lebih kurang dikit lah, maksudnya mau ke 11 jam keluar. Oh, Marco sama Cina, suaranya itu nggak asing bagi si Garnet. Aku harus balik ke Linbum. Kita nggak tahu apa yang harus kita katakan sama bos. Okay, thanks buddy. Kita nanti sex. Ah, yes. Susah dimengerti. Tunggu. Gue ikut. Hey. Marah-marah tuh. Aku bersiap-siap untuk menculik. Hah? Siapa ini laki-laki ini? Itu adalah Kapten Knight of Pluto. Oh iya. Kau adalah aktor yang buruk. Kenapa kau tidak peduli? Apa yang kau lakukan di sini? Ratu. Apa yang kau lakukan di sini? Woi, sebentar, aku cek. Ternyata itulah Prahat. Putri, ketika kau meninggalkan Evil Forest, Princess, kayaknya kamu tidak melakukan dengan kriminal ini. Gak usah ngomong sama kriminal ini. Oke. Thinner, sudahlah cukup. Wah, gak bisakah kamu mempernya? Hei temanku, teman. Tapi mereka Adelbert Thinner. Yes, mom. Sungguh ironis. Oke. Itu dia. Oke, aku tahu itu, tapi kita harus pergi ke Alexandria. Oke, aku akan pergi ke Treno. Kita berpisah ya. Ada apa itu? Markus kembali ke Treno kan? Oke, okay, let's go. Stan, Stan, apa kau marah? Tidak, ayo. Gokil, jir. Oh, hati-hati ya, ya. Bro, kau mengatakan Treno? Apakah kau pergi ke Treno juga, Markus Adil? Kita akan pergi ke Sandria, tapi kamu bentukkan kart. Princess, ayo kita masuk ke dalam. Oke. Ini adalah departemen. Pergi ke Alexandria juga. Di Cina ya. Mengapa kau pergi ke Treno, Markus? Untuk menyelamatkan kakak kami, saudara kami lah. Di sana hanya ada satu orang yang ditemui, bro. Itu adalah Blank. Kami Petrifaction. Kami membutuhkan untuk mempelajari juga yang bernama Super Shock untuk menyelamatkan semua orang yang kena petrify ataupun kesetun ya. Tentang Cina pergi ke Tantalus di balik Linbum untuk memberitahu yang lainnya. Oke. Okay. Itulah pertanyaanku kembali. Di mana Zidane? Kita udah di Linbum, Godred him launch. Bagaimana kau mengatakan itu? Itu hanya di sini karena Zidane tidak membiarkanku seperti anak kecil. Aku nggak peduli tentangnya. Oke. Okay. Kemudian aku nggak akan peduli apapun. I'm gonna walk in Alexandria.
Hei, katakan Markus, apakah ada yang bisa aku bantu? Membantu apa? Well, aku akan partisipasi apa yang akan terjadi. Enggak, makasih. Itu bukan milikmu. Tapi aku tidak bisa. Apa itu? Astet. Ada sesuatu, aku akan mencoba menceknya. Ah! Ada monster. Apa? Coin hide? Apakah dia menggunakan topi? Iya. What's going on? Oh, nomor 3, mission kembali. Putri hidup. Kau pergi dengan kargo sip. Eh, monster, aku akan membunuhmu. Hey, tunggu, Stinger. Beritahu sesuatu, kenapa kau menginginkan menangkapku? Putri, ini sangat berbahaya. Kembalilah, mundur. Mission adalah membawa putri kembali. Tidak bisa digunakan, aku nggak mengerti, tapi... Bunuh semuanya. Hanya mau nyelamatin tuh ada putrinya loh tuh. Kayak robot. Dikendalikan gitu loh. Pikirannya. Oke, Markus membantu kita, guys. Blizzard. Summon seandainya. Ke Stinner. Stinner mengeluarkan kekuatan. Thunder again. Yang diserang itu Stinner ya, guys. Stinner, I will cure you. Cure. Okay. Wow. Hit. Bang. Markus, gue kasih nih. Teh, serang. One shoot lagi. Fire. Ngeluarin MP terus. Fearless. Hahaha. Darahnya auto, guys. Wow, udah. Akhirnya Witch ketiga udah dikalahkan di sini, guys. Gak punya pedang gue. Oh, mendapatkan proteks. Kenapa? Apa yang diinginkannya dia denganku? Komersial dan diserang dari Black Mage Soldier. Aku tahu. Itu mengapa Mage People? Hah? Siapa yang dibalik ini semua? Apakah kau serius? Bagaimana kau? Apa yang kau katakan? Hentikan Stinner, aku nggak tahu itu siapa. Kita harus ke Alexandria. Kita harus pergi ke kastil untuk melihat ibuku. Dia harus mendengarkanku. Oke. Aku pikir kita harus pergi ke sana. Jadi kau tunggu siap mendengarkan tentang penyerangan yang ada di Pemersia. Oke. Aku tidak seperti Stinner yang gak terima. Kau berubah. Apa yang kau katakan? Enggak, aku hanya mengatakan itu. Apa yang telah terjadi? Tolong katakan ya. Aku udah terlalu banyak melawan pertempuran. Aku sudah menjadi pro sekarang. Apa yang kau katakan sih? Kita membutuhkan super shop dan menyelamatkan Blank kan? Sungguh
ingin mengamatkannya, reviews, membalikan, oke, okay, of course, tentu saja. Aku sangat khawatir dengan artikelur yang ada di Treno. Aku pernah mendengarnya juga. Tunggu sebentar. Dia udah berubah sangat banyak. Batin dari si Markus sendiri sebetulnya itu, guys. Tapi ya kita nggak tahu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, okay, take care. Hati-hati ya. Kau pergi aja ke atas. Nanti di kanan ada Treno dan juga kalau ke kiri ada Dali di situ. Oke, okay, thank you. Sekarang kita lihat mapnya dulu. Sekarang kita ada di Alexandria Station. Lokasinya kita ada di situ. Di sini ada bakul juga. Item shop Vega. Selamat datang. Oh, ada apa-apa nih? Oke, kita keluar. Keluar kalau ke kanan ke Dali, kalau ke kiri ke Treno. Oh, oke. Panjang lali. Kita lompat. Sini. Wow, duitnya gede juga, guys. Kita itu bersama Markus. Hey, kamu harus berikan gate pass dulu. Ya, ininya. Tolong turunkan gerbangnya. Setelah gua berkeliling nih, guys. Jadi gue menemukan suatu, entah itu gua ya. Dan di sini tuh kota malam. Nah, malam namanya apa gue lupa. Kita liatin dulu. Bagian sini pun kita ngelawannya ya lawan battle terus ya. Jadi mungkin habis ini gue bakalan open dulu, guys. Ini gue open dulu suaranya. Hihi. Ya kalau udah kalian dengar ya udah nggak apa-apa sih. Kita open dulu, guys, untuk suaranya, guys. Bentar. Lanjut lagi. Masa harus keluar-keluar gini ya? Kan lurus terus nih. Di bagian lurus ini gua open lagi. Oke. Okay. I called go some ore. Dia minta ore katanya, guys. Jadi kita berikan itemnya yang bernama ore. Kasih ke Ghost. Terus oke, okay, udah. Oh, dia nambah darah. Terima kasih banyak, break ladybug. Wow. Itu apa itu? Wow. Antibody gue udah dong. E-fight, magic e-fight, spirit. Silencer. Yang ini tadi bug killer. Nambahin ke minus track dulu. Man eater udah. Undead gloves. Cover udah juga. Wow. Asik juga itu melawan, dapetnya sesuatu yang banyak ya. Kita balik lagi nih. Kita lurus terus. Kan lurus ke sana. Di pojokan sini, guys. Ini ada gua. Oke, gue kecilin dulu. Bukan kecilin sih, gue matiin malahan. Cuman, wah, ini malah kebalik nih. Wah, miss dong. Wow,
diserang 231 nggak mematok. Wadidaw, langsung tewas begitu saja. Bagaimana ini mengeluarkan Blizzara? Oh gila. Belum tewas. Oke, baru sekali tuh. Sebentar. Cessnat? Aduh ke gue. Oh. Aman. Live. Nih ke Markus. Hidup. Hidup, brother. Wow, ada kepaan sayap. Oke. Okay. Shriek, apa itu? Omi, untung ya, untung. Ini White ke Steiner. Seranglah Steiner, hancurkan. Oke. Okay. Thank you. Moga aja nggak kena copyright. Jadi manual, sorry banget juga gue manual kayak gini. Kita buka kasih ke sini aja. Oke. Okay. Nah ini guys, ini ada Kevor ataupun gua ya. Kita masih tanda tanya, jadi kita masuk dulu. Ada apa ini? Once dwelling. Wow, lokasinya dapat Aether. Musuhnya apa ya? Nggak bisa, bisa. Oh, ini tangga. Gunung ya. Oh, dapat HP dan restore. Oke, okay. Hidden banget nih, bukan hidden sih, tapi tempat yang bukan quest utama. Terus di sini bisa lurus dong, nggak ada musuh juga. Oh my god, what is this? Hah? Oh, dapat tether, udah turun. Terus. Ada yang menulis di tembok seseorang. Oke, okay, mari kita cek. 6 bulan yang lalu aku mengadopsi Vivi. Dia sungguh kecil untuk dimakan. Vivi? Ini? Oh, wow. Ini ada sesuatu di bawah sini. Di lautan. Aku melihat sabun, seperti sabun. Udah nih, beneran nih. Jam ini berhenti, itu sungguh berhenti. Oh, aku stop. Beberapa minggu saat aku meninggalkan Alexandria, aku berhenti. Nggak ada apa-apa guys, ternyata cuman dapat hadiah-hadiah itu, lalu ada HP store. Cuman di sini nggak ada sesuatu yang bisa gue naik atau apa gitu. Dan di situ ada alkisah tentang Vivi yang mengatakan Vivi. Oke, okay. Oh my god, gitu doang. Kita cari ghost lagi lah, coba cari ghost ya. Terus di sini tuh nggak ada apa-apa. Oke. Hihihihi. Langsung aja auto, guys. Hey, sorry banget. Wah, buset, gue record ini jam 3 pagi, guys. Jam 3 pagi baru gue record main game ini. Ya gue bisa mainnya malam-malam juga sih guys, pengennya sih ganti jadwal, cuman panas banget. Kalau siang itu panas, nggak kuat aku.
lagi kan kebantu sama flash, tetap nggak kuat, panasnya itu nggak kuat banget. Wow, menu strike-nya udah. Mungkin gue bakalan coba the next time. Kita akan masuk dulu ke salah satu yang bernama Treno. Akhirnya kita memasuki Treno untuk saat ini, dan kita masuk ke pintu masuknya Dark City ataupun kota gelap Treno. Putri, ini adalah Treno. Kita harus menemukan super shop di sini. Oke, banyak yang tidak tinggal nobles ya. Seorang harus dengan slum. Oke. Mari kita mencuri super shop dan kita berikan ke dia. Still. Maksudmu gimana? Apa kau pikir apakah kita bisa mendapatkan super shop? Diamlah, aku nggak akan mengikuti ajakan bahayamu itu. Aku tidak pernah menanyakan. Berhenti komplain. Kau katakan pertama kau, hah? Ngajak berantem nih Steiner guys. Ya elah, janganlah internal. Lihatlah belakangmu. Apaan? Hah? Putri hilang. Hei, putri, putri. Aduh, nggak lagi deh, lupakan. Aku udah menungguinya selama 18 tahun. Dan, hah? Bocil, aduh. Si bocah itu juga pergi. Alexandria, Mas. Oke, aku harus menemukan sang putri. Kita lihat. Treno Tradition. Ini si Garnet nih. Come back here. Weh, ada apa itu? Hah? Hey. Duitku hilang. Waduh. Ternyata dicuri. Kita ke sini kali. Oke, ini ada pursuit. Kita ambil yang pursuit dulu. Oh ini. Hehehe. Itu sangat mudah. Hah? Hei. Oh itu. Mana dia pergi? Oh, pickpocket. Aku di sini itu nggak pernah nemukan cewek cantik. Wow, cantik banget tuh cewek-ceweknya gitu. Oke, ini adalah pertama kaliku kita pergi ke kota baru. Gimana dia pergi? Ini tower. Dapat Mistril Dagger. Ini terkunci. Kejar, kita balik aja ah. Gue kesini. Confusing. Ini bukanlah kota yang bagus. Lebih baik menemukan super cup lalu balik ke Alexandria. Hah? Mungkin tidak seberapa. Brum. Ya, aku tidak bisa menemukan super shop di bagian sini. Oke. Okay. Coba nanya. Permisi. Apakah kau pernah mendengar tentang super shop? Triku, dia meninggal 3 tahun yang lalu. Bukan, wah ini kayaknya pikun sih, guys. Ya, pikun atau tuli ya. Sorry. Ya kayak gitulah. You know lah, aku udah terlalu tua tapi aku sungguh sehat. Gimana sih aku ngomong apa? Menjawab apa? Hey, kau sungguh muda. Jangan menyerah, tetap semangat. Ngapain sih bang, gitulahan. Ini ada hadiah nih. Yeti card. Lalu di sini ada One Gill. Oke. Okay. Rumah kami membutuhkan perbaikan. Iya, depok. Oke. Ini ada collection. Oke.
Kayaknya kuningnya belum beli sih. Stop ya. Udah ada. Oke, gue naik. Naiknya Steiner konyol. Kita masuk nih. Oke, kita bisa istirahat. Setelah gue istirahat, kita coba turun. Oh, my hero famous. Glass, some guy went down. Tapi aku tidak bisa membuatkan. Ah, aku nggak bisa membuatmu lewat sini. Maafkan aku ya, bosku lagi di situ, lagi rapat. Ini ada bocil nih. Thank God all around, better bro. Kita ke Nobles, right? Nobles, Nobles itu orang tahu guys. Unexpected visitor, 100 gil. Oh, oke. Okay. Mungkin aku bisa menemukan super soft di sini. Di situ ada Kuja guys. Tapi Kuja nggak tahu sih Garnet itu. Oh, lifestream. What this is? Wih, ada kupu. Kupu? Ini kakek dua. Aku menggunakan Storm at Card Stadium when saat aku muda. Hey, kau sungguh teman baik. Ada pesan dari Street Scene Together Kupu. Oke. Dari pesannya Street Scene ke Mockridge. Di sana terlalu banyak bahaya di kota hujan. Ada laki-laki melihat menggunakan Toward Pub Desert Barat Mercia. Mereka hanya menemukan angin topan. Apa kau sungguh ingin ke sana? Aku hanya ingin mengikuti mereka dan melihat. Oh. Oke, mereka hanya mengikutinya. Karena kita ada di Treno, sekarang kita akan share. Welcome to Treno. Masih level 7. Christiner ya. Ini apa? Itu ada musuh. We ourselves, but is monster in down. We ourselves. Wah, ini kita bisa beli ini. Stoknya satu, gue beli satu, stok ada dua, gue beli dua, mistil ada dua, oke, stoknya ada dua, ini beli dua, ini beli dua, oh my god, gue beli dua, oh my god, duit gue habis guys. Sini. Oh, 1200 Princess of Goodness, I found it. Super shop. Ah, that's. Itu nggak bisa di mana Markus? Aku nggak ngerti juga. Mungkin Markus menemukannya. Oke, 2400. I follow 2000. Any more? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang dimaksud si Kuja tadi sih. Tipnya berdua doang. Ini menemukan apa? Wih, nemu duit. Kita nyari si Markus. Sebelum itu, gue mau farming guys, karena mau beli sesuatu. Oke. Ah, oke guys. Setelah gue beli ya, ternyata unik banget. Kan garis ceritanya dari Treno ya, emang dari Treno. Nah di sini gue mau ke gate yang satunya guys. Pas gue keluar tiba-tiba si Markus itu lucu banget nih. Nah, kenapa mereka malah meninggalkan kota kayak gitu? Terus pas kita balik itu ya unik. Nih
Ini pada bilang, si Markusnya bilang, kita balikan. Well, aku kembali. Aku istirahat di bar. Langsung tuh. Konyol banget. Karena garis ceritanya di sini gue mau muter-muter sedeng, guys. Jadi gue balik ke sana dulu. Yang pintu sananya ya, yang satunya. Aman kan? Aman, nggak lawan kok. Yuk, nice. Shortcut. Karena ke kanan Treno, terus ke kiri Dali kan. Dali, jadi kita balik ke tempat lokasi yang dulu ya. Sini nih, di kiri. Terus kita nunjukin nih. Relax of Dali kan. Nah oke, kita tunjukin pasnya. Oke, dapet nih. Kita nunjukin pas tiket lah, tiket. Terus baru kita bisa balik ke Dali nih. Oh, itu Dalinya. Nah di Dali ini ada cavernya itu dulu. Kita sana. Pas di sini gue mau muter-muter lagi, guys. Gue matiin dulu karena lawan musuh. Oke. Langsung auto aja. Mumpung auto kan. Gue hidupin rokok. Buat nyantui-nyantui. Gue udah naikin level juga dan agility-nya juga dari si Yui, Steiner maupun Markus. Walaupun Markus ini bukan karakter yang akan kita gunakan ya, tapi dia tim support yang saat ini kita gunakan. Jadi ya gue tetap beliin untuk itemnya, walaupun gold gue juga habis sih. Tapi ya udah nggak masalah. Tuh duit gue habis lagi guys di bagian sini tuh. Coba gue muter-muter terlebih dahulu ya. Wow, kita balik nih. Di sini ada 135 gil. Kita bisa dapetin sesuatu. Akhirnya kita bisa balik ke Dali ya. Coba naik ke atas, dapat apa ya? Hah? Hah? Ah, sekarang aku tahu apa yang mereka tempatkan di sini, yaitu beacon untuk cargo ship. Oh. Yang tahu kan di sini cuman Steiner ya. Yang dalam itu nggak ada apa-apa. Terus cuman ada duit di bagian situ. Ini observatory. Ya ini kita ke Dali dulu guys. Dali kan ada tuh chest yang belum kita buka ya. Wah berasa aku pernah mengunjungi tempat ini. I'm orang, siapa kamu? Aku sibuk. Oh, masih sibuk guys. Oh, hey, kau manis. Apakah kamu ingin pergi? My post, my shift, my furious. Dia kelihatan menyukainya. Oke, aku berubah. Aku tak bisa merasakannya. Off limits. Nih, Mayor Sky. Ya kan masih butuh untuk itu kuncinya si Mayor ya. Lagi di sini tuh, nih Mayornya nih. Jangan ganggu aku. Maaf. Sekali lagi bisa nggak ya? Kita gangguin terus gitu loh. Ada perkataan yang lain kah? Nggak ada. Ini mesinnya juga harus gue berhentiin biar bisa ngambil item itu yang ada di treasure-nya itu. Lalu di neneknya ini, neneknya udah pergi tuh, kita bisa ngambil. Oh, dapat elixir di sini tuh. Kamu adalah gadis yang pergi dari sini tuh dulu. Ini adalah tempat farm yang indah. Sekarang farmnya, oke. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukan yang terbaik
untuk pertanianmu. Apakah kau tahu caranya? Terus, burung apa? Ah, itu. You dance ballot, guys. Tempat di mana kita pergi sih? I want to go back the day. Kan nggak bisa nih. Kita mau ke sini. Oh, kita keluar. Oh, I see. Jadi kita belum bisa untuk ngambil ya. Oke. Gue start lagi. Wah, ini guys, kalau kalian menemukan yang suara musik biasanya sini dia minta or gitu, kita kasih aja item yang kita serang. Kita kasih or nih. Luka mu. Oke, kita berikan. Berikan aja. Set. Terus nanti dia suka kan? Wah, terima kasih, terima kasih. Terus dia memberikan sesuatu kepada kita nih. Item-item atau kelebihan gitu. Nah, ini yang buat item ability kita ini, seumpama equipment di bagian ability ini kalau belum finish ya, itu cepet banget jadi finishnya, naiknya signifikan juga kayak gitu guys. Ya, kita balik nih, di sini udah sampai ke escaper ya. Jadi pas saat gue naik nih, ceritanya ada seorang dari Dali Villager, jangan masuk ke cavern ataupun ke dalam gua. Esi di dalam sangat berbahaya dan krisis down. Jangan pergi masuk ke dalam. Dibilangin ngeyel kan? Ya udah balik. Gak bisa, buat nggak ngapa-ngapain. Ke Dali pun juga nggak mau. Jadi kita langsung ke sono aja guys. Balik ke tempat Reno ya. Eh, gue ada musuh. Skip-skipin mulu ya. Senjatanya Stinger pun gue ganti untuk sementara. Soalnya dia lagi upgrade nih. Upgrade buat skill ability-nya dia si Stinger ini guys. Jadi yang belum komplit itu yaitu equipment-nya si Stinger ini, Broadsword, yaitu Beast Killer. Jadi ability-nya masih kosong juga. Belum komplit, kalau udah komplit baru gue ganti nanti. Oke. Dibukain. Nice, thank you. Terus kita balik ke Trino lagi, guys. Wih. Ya, jembatannya nggak dibangun-bangun gitu ya. Aduh, namanya juga PS1, guys. Kirain online kali ada updatean baru, updatean terbaru. Iya, kalau udah ya udah. Nggak mungkin di-upgrade atau dibuat lagi. Sistemnya nggak kayak real life. Oke, guys. Oh, suaranya masih gue matiin ya, sorry. Jadi kita tetap auto dulu. Garnet mau berubah dong itu. Mau trans. Oh, one shot, one kill. Di sini gue udah nyiapin, udah beli equipment. Tinggal nambahin duit aja buat mungkin resonasi buat penambahan ya. Kita masuk ke Treno. Oke. Kita balik ke Treno. Akhirnya kita masuk ke story awalnya ya. Balik ke bar tuh, jadi kita ke kiri. Terus turun. Di situ ke sini. Wait. Adventure. Oh, di situ ada yang jualan. Oke. Okay. Kamu cari sesuatu. Kita ke sini. Kayaknya ada sesuatu nih. Vaksin Reflect Ring. Menajub. Interesting lah. Terus intinya. Oh, tidak tahu.
ketika orang lain menghabiskan uang untuk membeli item itu, seorang yang dari depan. Maksudnya siapa ya? Terus di sini juga ada pedagang. Kamu bisa sintesis shop dan juga beli suatu. Oke. Ah, ini adalah sintesis swapnya. Jadi stok gue ada satu The Ogre. Kayaknya gue punya satu kan. The Ogre. Punyanya si siapa itu namanya? Ini ada dessert Yellow Claw. Oh my god. Linen Cuirass Lightning Staff. Oke, bentar. Gue baca-baca dulu. Jadi karena udah setelah gue baca-baca ya guys, dan gue berkelana, gue beli sesuatu di sini. Gil gue udah 22.000, gue equipment dan juga levelnya udah komplit juga, bahkan hingga main 13 jam. So, ternyata setelah gue liatin udah mau mencapai 50 menit. Mungkin segini aja untuk video kali ini, kita berkelana dari Treno dan juga Dali. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye-bye.